Sebuah mobil CR-V berwarna putih tercebur di saluran air Grand Wisata Bekasi. Menurut informasi yang didapat, diduga kecelakaan terjadi akibat sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat melintas di jalan tersebut. Saat itu kondisi jalan sedang sepi, beruntung dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa. Namun sopir mobil mengalami luka di wajah. Akibat kecelakaan itu, mobil tersebut mengalami kerusakan parah. Kini petugas telah mengevakuasi mobil dengan mobil derek.